temen lu cepet. Iyalah, dengerin sih lah. Tadi lagi dari sini. Biar kamu nanti. Ya, jadi sekarang kita mau makan dulu ya. Selamat makan. Belum. Jadi kita udah keliling ya. Kemarin kita juga udah di sini sih sebenarnya, tapi belum sempat ngevlog karena udah keburu nikmatin main-main lah. Main-main sekarang makan soto, guys. Alhamdulillah nemu soto. Gilang nggak tahu di mana, Tehyuan nggak tahu di mana, pokoknya pisah-pisah lah. Cuma kita doang yang ngatis apa ya? Hah? Apa kalian bisa-bisa? Guys ya, aduh meni bingung ini teh. Udah ada di kapal Tiguling tuh di belakang. Ada yang ngajak kapal Tiguling. Karena belum pernah ya yang kapal Tiguling sama Bu Susi itu yang dibom. Kenapa sih? Karena itu dia ngebajak banget Indonesia. Iya. Kapal itu ngebajak laut Indonesia dari negara yang lain. Airnya sama ibu dibom dan ditenggelamkan. Tidak dikemana-mana kan, disimpan di situ jadi monumen biar jadi sejarah bahwa kalau ada yang mencuri itu kayak gitu resikonya. Masa? Bener enggak, guys? Bener kan? Iya dong. Kenapa? Tangkuban perahu ada kalau itu mah gunung, sayang, tangkuban perahu mah. Ini mah kapal, ini mah kapal beneran yang dibom lalu ditenggelamkan. Gitu, bener enggak guys? Bener ya? Ih, kapal ya di kapal Tiguling. Oh. Gemes tuh. Kamu sayang enggak sama aku? Apa? Kamu sayang enggak sama aku? Iyalah. Sun dulu atuh, Yang. Apa-apa ini kita sambil nungguin yang lain, sok sun dulu sedikit weh. Cepat. Sun dulu cepat. Jadi ini Teh Hewan mau kesini, si Gilang ngajak nongkrong. Si Gilang mah kan sering nongkrong dia mah. Takut sama air cenah. Padahal mah mandi ki kucai sih katanya. Nah, Gilang memang enggak mandi. Ime. Bohong banget. Astagfirullah. Hehe. Iya dong. Astagfirullah. Kaget guys. Untung aja. Astagfirullah. Hancur. Astagfirullah. Tuh. Dia bawa anak kecil juga tuh guys. Dia
ngebut ibu-ibu ini bawa anak dua nggak bisa ngerem, mau nabrak anjir ke mobil, mau nabrak meni lewas pisahnya lewas pisah tuh setelah meni lewas ada Edi Margono juga di sini sama Teteh Manohara guys. Jadi mereka juga sekarang terjun di dunia YouTube. Jangan lupa kalian subscribe channel aja. So jadi karena mengambil jalan yang lebih baik ya, jadi semua pukul rata kita naik berabut. Karena yang snorkeling yang cowoknya doang, yang ceweknya nggak berani. Jadi ya udah biar adil, biar tidak terjadi kesemenahan-merahan ya. Jadi kita naik banana boat. Emang dari awal caranya planningnya banana boat sih emang. So jadi lihat keseruan kita naik banana boat ya. Jadi saya akan nyekel ke si Edan. Pohonnya mereka di Edan, kita main ngajok pohonnya. Mang, oh iya sih Mang. Mang. Ya. Mang, pokoknya Mang kudu dijuakin sampai tekan-tekirnya. Di pokoknya di gas pokoknya. Gas pokoknya. Salam balapan. Mantap, siap kamu? Siap nggak siap harus siap. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kita kasih. Nabi Muhammad SAW. Amin. Pokoknya mah digaskan, tekan tekir. Pokoknya mah. Tekan tekir. Yang gue satu berpain. Bismillah, bismirintil. Padilah gue. Buang. Hei. Ini bagus dia tuh. My dream. Gimana? Ah, enggak gimana-gimana. Ah, yang ini baru yang gimana-gimana mah. Jadi ternyata ini tuh 3 permainan ya. Yang ini 1, yang ini 2, yang terakhir tuh yang ekstrim yang dilemparin ke laut yaitu banana boat, guys. Udang. Tuh, udah menang udang dia aja. Korigor lagi bawa rambut, iya, berat. Gimana? Berat deh, iya. Berat, ah. Berat, ini mana sudah harus nonton. Iya. Alhamdulillah, berat. Berat, ya. Amunisi udah. Mantap. Gimana ekspresinya bos? Ekspresinya si sayang aku nangis. Aduh. Pengalaman bos ya, naik banana boat ya. Ya itu baru pemanasan yang pertama ya. Yang kedua ini mulai gas. Mulai ekstrim. Mulai mengerikan. Yang ketiga mulai mengerikan ya. Mulai mengerikan. Ya. Momen-momen di Pangandaran banana boat bos ya. Benar. Di Edan Keun, pokok nama. Tinggal itu guys, mesinnya kompresinya pakat pokoknya nama Josh. Pakat kita, itu pokok nama Josh. Eh, tenang aja dia. Mulai, itu guys. Tapi ya. Sekali lagi ini ya. Oke. Okay. Ya, di pinggir ya. Di pinggir. Sekali lagi.
Kita jadi tadi nggak ketemu sama Gilang karena dia nggak tahu kemana sama ceweknya, tapi sekarang sudah di kamar. Jadi John, si John, biar kemana biar? Tadi semua doang nih. Biar kemana biar? Hah? Biar sore kemana? Diajak naik tanah lembut kemana biar? Gus, iya John, nonte. Iya, kuliah di UI, di Cicandra. Aduh, ai. So, jadi Gilang tuh takut sama air ya. Dia tuh cupu kalau diajak-ajak main ekstrim-ekstriman di laut, guys. Guys, gak berani. Guys, ada peju, guys. Masih dipotong gigi. So, vlog enggak. Mau saya mah no cut-cut. So, guys, videonya segitu aja, capek banget, badan langsung pegal, beres mandi. Tapi ya, ini memang rambutnya jelas. So, makasih yang udah nonton keseruan yang ya menurut gue seru sih. Menurut kalian ya, atau pokoknya gue berbagi keseruan aja. Terima kasih yang udah terus nonton. Sehat-sehat terus kalian, jaga kesehatan dan happy enjoy. Assalamualaikum. We'll be right back.